Sejumlah aktivis PMII Cabang Bangkalan menemui Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron Amin pada Selasa 27 Juli 2021. Mereka datang dalam rangka mengadu keluhan masyarakat soal adanya bantuan sosial yang diperjualbelikan. Ketua PMII Cabang Bangkalan Muhammad Holil menyampaikan praktik tersebut sangat merugikan masyarakat, serta pihaknya mengadu juga menemukan bantuan sembako yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan yang diterima PMII Cabang Bangkalan, jenis bantuan sosial yang dijual berupa mie instan dan beras. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyangkal adanya jual beli bansos sebab PMII Cabang Bangkalan tidak bisa menunjukkan bukti. Namun dia berjanji akan minta Dinas Sosial Bangkalan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Fain Nadofatul M, Syahid Mujtahidi, Kabar Madura TV melaporkan.